Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ni kita sama lagi dengan topik yang sama, chapter yang sama, chapter Shaf and Associated Part. So kita dah tengok hari tu, okay, kita baru je habis pasal mounting parts. Okay, kita ada pelbagai jenis mounting parts yang kita dah tengok untuk kelas yang lepas. Kita ada keys, kita ada pins, kita ada snap ring dan macam-macam jenis lah eh. So hari ni kita akan sambung lagi dengan topik couplings, okay. So coupling ni adalah lebih kepada kita nak sambungkan antara dua jenis shaft, okay. Shaft yang kita nak, let's say saya ada dua shaft, okay. Shaft A dan shaft B. Saya nak dia apa lah, macam ni eh. Saya nak transfer daripada shaft A power daripada shaft A kepada shaft B, eh. So let's say saya lukiskan sikit. Contohnya saya ada shaft A, okay, dan saya ada another shaft B yang parallel, okay, macam tu. Dan saya nak letak something di antara kedua-dua ni sebab saya nak transfer load, okay. Contohnya kalau ada, saya ada load, okay, saya ada load ataupun torque di sini, torque ataupun RPM. So saya nak transfer daripada shaft A, okay, di shaft A kepada shaft yang B ni ataupun komponen B. Okay, saya nak transfer torque daripada A kepada B. So saya perlu menggunakan something tu, okay, something yang color merah tu. So yang color merah tu yang kita panggil sebagai coupling ni, okay. Yang ni adalah kita punya coupling. Alright, so yang hari tu, okay, yang kita tengok untuk case mounting. So mounting tu sebenarnya adalah untuk kita pastikan there is no axial movement ataupun radial punya load, radial punya movement pada satu-satu rotating element. Tapi untuk case ni kita nak transfer ke torque ataupun power daripada satu shaft ke shaft yang lain menggunakan satu machine element ataupun associated part. Untuk case ni adalah coupling. Alright, so itu dia punya idea dia di bawah topik coupling. So kalau kita tengok di dalam gambar rajah, contohnya gambar yang di sebelah bawah, sebelah kiri kamu tu. So kita ada motor di situ dan juga kita ada pump. Okay, so macam mana saya nak sambung kedua-dua, sebab kedua-dua ni ada shaft masing-masing. So motor ni ada shaft motor, okay, ataupun saya cuba labelkan kat sini. So ni adalah shaft motor. Dan di sebelah sini kita ada shaft untuk pump. So saya nak transfer torque, torque daripada daripada motor ni kepada torque kepada this compressor ataupun pump lah kat sini. So saya menggunakan satu method iaitu okay, flange punya coupling, contoh salah satu jenis coupling, flange coupling. So saya letak flange coupling di situ, okay, saya ikat di antara kedua-dua shaft, okay, dan saya boleh transfer torque daripada motor kepada torque kepada pump. Okay, so ini adalah method flange. So ada lagi satu yang di sebelah kanan pun sama juga, kita ada motor di situ, okay, kita ada shaft, okay, shaft di motor, okay. So this is the electric motor dan juga kita ada satu lagi shaft untuk kita sambungkan. So untuk kita sambungkan dua shaft ni kita menggunakan ni lah kita menggunakan flexible coupling untuk case ni untuk kita transmit power ataupun torque. Alright, so ini adalah idea coupling. So coupling ni adalah salah satu machine element yang digunakan untuk transmit power antara satu tempat ke satu tempat lain. So untuk case ni adalah daripada another shaft to another shaft. Okay, so kita akan tengok beberapa jenis coupling yang available, okay, yang paling popular. Sebenarnya ada banyak sebenarnya, tapi untuk kelas ni kita limitkan sedikit lah. Tidak dia akan jadi sangat panjang lah. Okay, alright.
So usually ada dua kategori yang major untuk kes coupling. Pertama yang kita panggil sebagai rigid coupling. Contohnya untuk gambar yang sebelah kiri ni, kita boleh kategorikan yang ni adalah rigid coupling. Okay. Dan lagi satu kita boleh kategorikan sebagai yang ni adalah flexible coupling. So dua major coupling yang kita boleh kategorikan, okay? Rigid coupling yang sebelah kiri itu contohnya adalah flange coupling adalah salah satu kategori rigid coupling, dan juga flexible coupling. Square jaw coupling adalah salah satu yang kita panggil sebagai flexible coupling. Alright. Okay, so kita nak tengok dulu beberapa jenis coupling yang popular di pasaran, okay, ataupun yang memang selalu digunakan dalam application lah. So ni yang paling popular sekali, yang color apa ni, color emas. Kalau kita tengok kat situ ada color emas, okay. So color emas ni adalah yang paling popular lah coupling, jenis yang clampnya, okay. So clamped rigid, so kalau saya tulis sikit, yang ni adalah clamped, okay, rigid coupling. So dia adalah salah satu kategori rigid coupling. Okay, so kalau kita tengok ni, ni adalah apalah, clamped punya type, clamped rigid coupling. Okay, alright, so itu dia. So ini adalah salah satu jenis clamped rigid coupling yang warna emas ni, kalau kita tengok. So dia ada kalau kita tengok kat situ, dia ada satu dia ada empat, kalau kita tengok situ ada empat set screw. So untuk jenis clamped ni kadang-kadang dia ada letak juga some set screw, dan set screw tu dia akan basically kita ada clamped ni. So ni saya punya ni shaft A clamp, ni shaft B. Okay, ambil pair lagi satu. Okay, so shaft A, shaft B. So kita clamp yang macam tu. So usually di tempat yang kita nak clamp ni, okay, dia akan bila kita ketatkan, sebab kita tengok situ dia ada set screw, lubang untuk set screw. So set screw tu kita akan gunakan untuk kita ikat antara kedua-dua shaft lah, seperti kita tengok untuk topik hari tu, mounting hari tu. Okay, set screw sebenarnya actually dia akan menggigit shaft tu. Okay, so sama untuk kes ni, dia akan digunakan untuk gigit kedua-dua shaft, dua keempat-empat set screw tu, dua untuk sebelah shaft A, dua lagi untuk shaft B. Okay, so itu idea dia kenapa ada set screw tu. Dan dia diketatkan menggunakan Allen key lah, seperti yang kita tengok masa hari tu. Okay, so rigid, okay, rigid coupling sangat sensitif dengan dengan misalignment. So kalau boleh, kalau kita nak menggunakan this rigid coupling, contohnya untuk case ni clamped rigid coupling, kita kena pastikan dia betul-betul lurus. Okay, so kalau dia tak lurus akan ada isu lah nanti, sebab bila tak lurus yang akan patah nanti di bahagian coupling, yang akan mudah patah. Okay, so ini adalah jenis coupling. Ada juga yang jenis key coupling, okay, yang jenis ni coupling yang nombor 2 ni. So rigid juga, one of the rigid coupling, tapi kita panggil dia sebagai key coupling sebab untuk kes ni kita akan nampak satu macam slot kat sini. Okay, slot tu adalah macam keyways. This basically kita akan gunakan key, contohnya kalau kita tengok gambar di sebelah kanan tu, kita akan guna key untuk case ni. Dan of course bila nak kita guna key, bahagian shaft kita mesti kita kena buat keyway, okay, macam ni. Dan di bahagian di bahagian coupling tu sendiri, dia ada juga keyway lah. Alright, so lepas itu kita akan menggunakan key untuk attach kedua-dua shaft. So sama macam tadi, shaft A, shaft B. So kita ada coupling, let's say tangan saya ni adalah coupling. So dekat bahagian shaft ni, kedua-dua shaft, saya perlu buat key, okay, keyways. Sama juga dengan shaft punya ni, kena ada keyways. Dan di bahagian sini buat ada keyways. Dan kedua-dua ni saya akan letak key, okay, untuk pastikan ada kita panggil sebagai mounting antara kedua-dua shaft ni, shaft A dan juga shaft B. Alright, so ini adalah
method key coupling. So key coupling menggunakan keys untuk mengikat antara kedua-dua shaft lah Okay. So ni antara yang common lah So saya pernah guna kedua-dua ni masa saya kerja industri lah mudah, okay. Sebab dia very direct lah Tak susah nak guna. Cuma isu dia sebab tu dia tak boleh sangat misalignment. Kalau tidak dia akan patah Okay. So kalau kita nak elak sedikit misalignment, kita boleh cari lagi satu jenis yang kita panggil sebagai flexible flexible coupling Contohnya macam case yang ni. Ini adalah jenis flexible coupling. So kalau kita tengok flexible coupling ni, dia macam nampak ada macam ada rongga-rongga Dia macam ada groove Kalau kita tengok secara dekat di sini ada groove ni. So groove tu dia very flexible Kalau kamu boleh pegang lah this flexible coupling tu, pasti kamu boleh renggangkan macam tu lah Pegang hujung ke hujung coupling tu, kita boleh regangkan macam tu So dia very flexible lah Sebab tu untuk case ni kita boleh allow misalignment boleh sedikit lah allow, tapi tak boleh terlampau sangat alignment tu jauh Kalau tidak dia akan sama juga dia akan patah lah So tidak boleh terlampau besar sangat misalignment, tapi dia masih boleh allow some misalignment Okay. Untuk case flexible. Tapi yang tadi tu, yang rigid tadi, yang kedua tu yang jenis yang clamped Okay. Yang tadi yang clamped dan juga key ni, dua-dua ni tak boleh allow some misalignment. Kalau tidak dia akan mudah patah. So flexible coupling ada sedikit exceptional, sebabkan ada that rongga-rongga tu dia macam spring sikit Sebab tu dia boleh allow some misalignment lah So ni antara application-application flexible coupling lah So kalau kita tak pasti yang design kita tu takut ada misalignment, kita perlu boleh kita replace dengan ataupun kita boleh ambil sebagai satu pemilihan flexible coupling ni lah Salah satu kriteria yang kita boleh gunakan lah untuk design kita. Okay, so flexible coupling settle, okay. So ada juga lagi satu jenis flexible coupling ni kat sini kalau kita tengok dia macam rigid clamp dia seolah-olah macam rigid clamp, tapi dia sedikit berbeza dengan yang tadi tu sebab di tengah-tengah tu yang ada color-color tu, nampak ada color kuning ini kan ada color biru ni ada color kuning ni dan juga color merah ni. So yang tu adalah rubber insert di situ. So rubber insert tu sebenarnya boleh boleh dikategorikan sebagai flexible lah So dia juga bila ada that insert ni, this elastomer punya insert yang ni. This elastomer punya insert. So dia benda ni pun dikategorikan juga sebagai flexible coupling juga lah One of this flexible coupling. Dan nama dia adalah square jaw Nama coupling ni adalah square jaw coupling Okay. Sebabkan ada rubber insert pula elastomer insert ni Okay. So dia boleh juga allow some misalignment lah untuk case ni Okay. Alright. Okay, So flexible ni, pertama cara yang kita boleh buat adalah kita introduce this groove Okay. Dia akan menjadikan dia flexible, so dia dalam macam bentuk spring sikit Okay. So dia mudah allow some misalignment. Dan juga untuk case yang kedua adalah kita ada kedua-dua So dia ada dua set ataupun dua pieces Dia ada first piece Okay. Kalau kita boleh buka benda ni, so dia ada dua pieces dan yang tengah ni yang kita panggil sebagai elastomer tadi tu lah So bila kita buka dia ada that three pieces lah Okay. First piece pasang kepada shaft A, second piece akan pasang ke shaft B, dan elastomer tu adalah satu benda yang boleh allow some misalignment Okay. Alright, so itu flexible coupling untuk case square jaw. Kita ada juga yang jenis flange Okay. Yang ni adalah rigid coupling Okay. Flange coupling. So yang ni kita boleh yang ni yang paling antara yang paling efficient ataupun yang selalu digunakan untuk high torque ataupun high power punya application flange coupling Okay. Kalau kita tengok pun dia ada dua pieces kat sini Okay. So this first piece
okay, yang akan diletak pada shaft A, dan ini adalah second piece yang akan diletak pada shaft B. Okay, kalau kita tengok dalam gambar rajah pun, kita satu letak kat motor punya shaft, satu letak kat pump punya shaft, dan kita akan ikatkan dia dengan bolt and nut lah. So ada bolt and nut kat sini. Okay, so ni adalah bolt and nut. Okay, dan lagi banyak bolt and nut, basically connection tu lebih kuat. So for height transmission, for height transmission torque dan juga power transmission, usually kita akan gunakan this flange coupling. So kebanyakan untuk power plant kita akan nampak benda ni, selalu tak akan nampak lah this flange punya coupling. So ni adalah satu kategori rigid coupling, dan dia punya alignment adalah perlu, okay, sebab nak transmit high power, okay, so perlu betul-betul align lah antara kedua-dua shaft, shaft A dan juga shaft B bila kita nak menggunakan flange coupling. Okay, kalau tak, isu besar, patah, bolt and nut akan patah. Alright, so ini dia untuk kes yang flange coupling. Okay, kalau kita tengok dia punya cross sectional dekat sini, so kita tengok cross sectional, so basically kalau kita tengok yang gambar yang ni, okay, this one, okay, so ni adalah cross sectional untuk flange coupling lah. So ni adalah bolt and nut di situ. Okay, yang ni adalah kita punya shaft A, dan ini kita punya shaft B lah. Okay, alright, so dia diikat menggunakan means tu lah, flange tu. So flange tu adalah salah satu benda yang mengikat kedua-dua benda tu. Okay, dan kadang-kadang dia ada juga letak some insert key, keys punya insert. Okay, so antara kedua-dua shaft ni akan diletak keys lah, untuk pastikan secure antara flange dan juga shaft tu sendirilah. Okay, alright, so habis lah untuk kes yang ni. Okay, flange coupling. Kita nak tengok lagi ada jenis yang compression punya type. Okay, so compression coupling. Okay, so jarang lah compression coupling ni, selalu kita akan tengok bukan di shaft. Kita akan selalu tengok ni di pada pipe lah. Pipe ataupun tubing lah. Masa saya kerja dulu, saya selalu guna yang ni. Okay, so yang jenis yang ni adalah jenis fitting. Okay, so fitting, selalunya pipe punya fitting selalunya akan ada satu set compression ring. Contohnya untuk kes ni, compression ring di situ, dan compression ring tu dia akan, bila kita ekat, sebabkan dia ada thread, bila kita ketatkan nut tu, so dia akan compresskan this compression ring, dan compression ring tu akan gigit, dia akan gigit pipe. Okay, so dia akan gigit. So sebab apa kita akan letak pipe di sini? Okay, contohnya pipe. So bila kita ketatkan this nut, okay, so dia ada nut kat sini, nut dan this nut. So bila kita ketatkan nut, so this compression ring, okay, dia akan gigit, gigit kepada tubing tu, ataupun pipe tu lah. Okay, ataupun mungkin ada yang tak pernah tengok this tubing, okay, boleh tengok juga. Kalau kat rumah ada menggunakan polypipe, contohnya ni adalah polypipe punya fitting. Yang ni memang saya selalu baiki lah kat rumah saya, rumah parent saya, sebab dia pakai polypipe. So polypipe ni sebenarnya kalau kita tengok di dalam tu, dia ada satu insert, okay, yang kita pakai sebagai compression ring jugalah. Cuma dia bukan dia bukan metal, tapi untuk kes ni dia dalam bentuk elastomer. So bila kita ketatkan, basically dia akan gigit pipe lah. Okay, so ni adalah jenis compression type nya coupling. Shaft jarang guna lah, tapi mostly adalah pipe lah, untuk kes ni, sebab kita nak beritahu pasal jenis-jenis coupling. Okay, so kita juga termasuk juga jenis, ada yang shaft yang jenis yang tak bergerak kan, macam sebelum ni excellent. Okay, so tapi untuk kes ni kita gunakan untuk pipe lah. Okay, alright, okay. Aduh, alright, kita teruskan lagi lah. Okay, nampak bosan sikit lah. Saya tahu budak UiTM suka apa, kira-kira. Okay, kalau tengok macam ni, aduh, semak gila lah. Okay, semak sikit lah. Nak kena tahu teori sikit. Okay, kita ada jenis yang jenis yang macam chain coupling. Okay, ni ada antara salah satu type dia. Okay, yang terakhir kot ya, yang ni. So chain coupling. Okay, sama macam nama dia sendiri, so dia ada satu chain. Okay, nampak ni ada chain kat situ. Okay, chain.
Dan dia punya piece dia, so dia ada 2 piece juga kat sini. This is second piece, okay, macam tu. This is our first piece, okay, first piece mungkin masuk kat shaft A. Dan second piece akan masuk kepada shaft B, okay. So, dan bentuk pieces ni adalah macam bentuk sprocket lah, sprocket dekat, sprocket, tahu kan, sprocket kan, sprocket tu yang dekat, dekat motor kan, dia macam sprocket, okay, the sprocket, sprocket, okay. So sprocket ni dia akan cantum antara kedua-dua ni, antara first piece and second piece, dan kita menggunakan chain ni untuk kita gabungkan antara kedua-dua pieces ni lah. Yang color kuning tu, kuning ni adalah dia punya apalah, sebagai safety adalah safety punya shell, okay, safety shell, okay. So kalau benda ni berputar kan bahaya, so kita akan nampak chain tu akan berpusing. So kalau dia kena orang kan, kalau dia okay, sebab bahaya, sebab tu kita ada di safety punya shell yang berwarna kuning ni untuk prevent daripada kemalangan berlaku lah. Okay, so ada lagi beberapa jenis beberapa jenis lagi coupling, tapi untuk kes kita, kita cukup saja sampai sini saja. Okay, kalau tidak panjang topik coupling ni. Okay, so sebagai summary saya ulang balik sedikit lah. So coupling adalah untuk kita transmit daripada satu shaft ke satu shaft lain power dan juga top ataupun kelajuan lah. So nak transfer that power dan juga top tu, kita menggunakan coupling untuk kes ni. So coupling kita ada dua kategori yang besar. Pertama adalah rigid coupling, kedua adalah flexible coupling. Okay, so jenis-jenis rigid coupling kita boleh kategori sebagai clamped rigid coupling yang kita dah tengok yang ni. Lalu kita ada key coupling, lepas tu kita ada yang ketiga, kita ada flange coupling, kategori yang rigidnya. Okay, yang keempat kita ada juga jenis compression pun adalah kategori sebagai rigid coupling. Dan yang keempat kita ada this chain coupling. Dan juga kita ada juga yang jenis yang fleksibel punya coupling. Contohnya yang very flexible ni, bentuk dia macam sedikit ada rongga-rongga tu, dia macam bentuk spring, very flexible. Dan juga kita ada juga yang jenis square jaw coupling, yang kita ada di tengah-tengah tu adalah insert, elastomer punya insert lah. Okay, so ni antara kategori-kategori coupling yang kita tengok untuk topik ini. Okay, kita dah habis dah. Okay, kita jumpa lagi dengan sama lagi di bawah associated parts. Okay, sambungannya lagi sebab kita tak tengok lagi yang jenis yang betul-betul kalau shaft tu betul-betul bukan selari, betul-betul bukan selari, so dia memang ada offset ataupun berangle sedikit. So macam mana kita nak cover untuk kes ni, macam mana kita nak transmit power antara satu shaft ke shaft lain menggunakan yang offset sedikit. Okay, so kita akan tengok topik tu kemudian. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.